dad. I'm sure you've all heard the everything I say. Exactly who you are, Hakoda. See? Isn't that better? Sit! We have to start a riot! Four. That hurt my feelings. I would be, but I've been learning to con- Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series animasi Avatar The Legend of Aang episode 55-57. Di bagian sebelumnya, Aang, Sokka, Katara, Top, dan nyalinya berhasil pergi dari ibu kota Kerajaan Api dan tiba di sebuah kuil udara barat. Baru saja sampai di sana, Sokka mulai berpikir untuk mencari ayahnya dan Suki di penjara Batu Didi. Lantas di malam harinya, Sokka dan Zuko mulai berangkat menuju penjara Batu Didi. Di dalam penjara Batu Didi, Sokka dan Zuko mulai menyamar menjadi seorang sipir penjara. Pada awalnya Sokka merasa begitu kecewa karena tak dapat menemukan ayahnya. Akan tetapi Sokka kembali bersemangat karena berhasil menemukan Suki di penjara Batu Didi. Setelah itu mereka mulai merencanakan sebuah rencana pelarian diri. Pada saat mereka sudah bersiap ingin melarikan diri, Sokka tiba-tiba saja mengurungkan niatnya untuk pergi karena datangnya tahanan-tahanan baru. Keputusan Sokka sama sekali tak mengecewakan karena salah satu tahanan barunya adalah Hakoda. Cerita berlanjut di dalam penjara Batu Didi. Tahanan-tahanan baru mulai disambut oleh kepala sipir. Setelah penyambutan dari kepala sipir, Sokka langsung menghampiri ayahnya di sel tahanan. Dad. I'm sure you've all heard the everything I say. Exactly who you are, Hakoda. See? Isn't that better? Thank goodness you're okay. Just how okay I am. Sokka. You know Sokka. Di dalam sel tahanan, mereka mulai berdiskusi untuk menyusun rencana pelarian. Di ruang interogasi, nampak kepala sipir sedang menginterogasi Chit Sang mengenai pelarian yang ia lakukan sebelumnya. Di sana kepala sipir sudah menyadari bahwasannya ada seorang dalang di balik pelarian yang dilakukan oleh Chit Sang. Beberapa saat setelahnya, terlihat Sokka yang sedang menghampiri Zuko untuk memberitahu mengenai pelarian yang sudah ia rencanakan bersama ayahnya. Setelah itu, Zuko dibawa ke ruangan interogasi oleh dua sipir dan di dalam ruangan interogasi secara mewujudkan Zuko bertemu dengan Mai. Di dalam ruangan itu, Mai nampak begitu emosi kepada Zuko atas perbuatannya yang telah meninggalkan Mai sendirian. You so well. Oh. The truth is, all I get is a letter. You could have. You didn't mean to. I'm sorry that you have to find out this way. But I have to do this. Di waktu yang sama, Sokka mulai ke ruangan sel tahanan Suki dan memberitahunya mengenai rencana pelarian yang akan dilakukan di hari itu. Sokka menjelaskan kalau ia akan melakukan pelarian dan cara memanfaatkan gondola milik penjara. Untuk melancarkan pelariannya, mereka berencana akan membawa seorang sandera dan begitu para sipir tidak akan berani memutuskan tali gondolanya. Sebelum melakukan pelarian, Sokka dan Hakoda mulai membuat keributan terlebih dahulu dan tujuan untuk mengalihkan perhatian para sipir. Selesai berdiskusi dan Suki, datanglah beberapa sipir yang menjemput Sokka dan membawanya ke hadapan kepala sipir. Di sana beberapa sipir yang sedang berkumpul bersama dengan kepala sipir dan juga Chit Sang. Kemudian kepala sipir menyuruh Chit Sang untuk memberitahunya mengenai dalang dari pelarian yang ia lakukan. Bukannya menunjuk Sokka, Chit Sang justru menyelamatkannya dan cara menuduh sipir lain. Kemudian sipir yang tertuduh itu mulai dibawa ke dalam ruang interogasi dan diinterogasi oleh kepala sipir. Sewaktu kepala sipir sedang menginterogasinya, secara tiba-tiba datanglah Azula bersama dengan Tai Li. Azula kemudian memberitahu kepala sipir bahwa sipir yang ia interogasi bukanlah dalang dari pelarian yang dilakukan oleh Chit Sang. Di ruang kendali, nampak Sokka sedang memberikan perintah palsu kepada seorang sipir untuk membuka seluruh sel tahanan dan membiarkan mereka pergi ke halaman. Oleh karena Sokka memberikan perintah dengan memanfaatkan nama kepala sipir, seluruh sel tahanan pun akhirnya dibuka dan para tahanan mulai pergi ke halaman. Sit. We have to start a riot. Four. That hurt my feelings. I would be, but I've been learning to control. Sampai di sana, Chit Sang datang menghampiri Sokka dan ternyata sudah mengetahui rencana pelarian yang akan Sokka lakukan lagi. Sokka memberitahu kalau ia memang sedang merencanakan sebuah pelarian. Akan tetapi untuk melakukan pelariannya, ia perlu membuat sebuah keributan. Tanpa pikir panjang lagi, Chit Sang kemudian langsung memancing sebuah keributan yang membuat seluruh tahanan berkelahi. Let these prisoners into the yard.
Sementara itu di ruang interogasi, Jukoda Mai nampak sedang didatangi oleh seorang sipir yang diperintahkan oleh kepala sipir untuk menjaga Mai. Hal demikian justru dimanfaatkan oleh Juko untuk pergi melarikan diri dan mengurung Mai di dalam ruang interogasi tersebut. Setelah itu Juko segera menghampiri Soka, Hakoda, Suki, dan Chitsang di halaman penjara. Sampai di sana mereka mulai melanjutkan rencana pelarian, yang mana sebelum masuk ke gondola mereka harus menculik kepala sipir dan menjadikannya sebagai seorang sandera. Tanpa rasa takut sedikit pun, Suki bergegas bergerak menghampiri kepala sipir untuk menculiknya. Setelah berhasil menculik kepala sipir, Suki, Hakoda, Chitsang, dan Juko mulai pergi menuju gondola. Di sana para sipir tak dapat melakukan apa-apa karena Soka dan yang lainnya menjadikan kepala sipir sebagai sanderanya. Alhasil mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam gondola dan mulai pergi keluar dari penjara. Selama beberapa saat, secara tiba-tiba datanglah Azula dan Tayli yang mencoba untuk menggagalkan pelarian tersebut. Sesampainya Azula dan Tayli ke gondola, mereka berdua mulai bertarung menghadapi Suki dan Zuko. Pada pertarungan itu, Azula harus berhadapan menghadapi dua orang sekaligus, yaitu Soka dan Zuko. Di tengah-tengah pertarungan mereka, kepala sipir nampak sedang berusaha melepaskan ikatan yang mengikatnya. Selesai melepaskannya, kepala sipir langsung berteriak memberikan perintah untuk memutuskan tali gondolanya. Tanpa berlama-lama lagi, para sipir pun langsung menuruti perintah kepala sipir untuk memutuskan tali gondola. Menyadari tali gondola yang sedang dipotong, Azula dan Tayli pun memutuskan untuk pergi dari sana. Pada saat para sipir sedang memotong tali gondola, secara mengejutkan Mai datang untuk memberikan bantuan dan menyerang para sipir tersebut. Saving the jerk who dumped. Alhasil, Soka dan Yelena pun akhirnya dapat melarikan diri. Setelah Soka dan Yelena melarikan diri, Azula langsung memarahi Mai atas perbuatannya. Dan penuh amarah, Azula sempat mencoba menyerang Mai, akan tetapi upayanya digagalkan oleh Tayli. Oleh karena Tayli membantu Mai, mereka berdua pun langsung dikepung dan ditangkap oleh para sipir. Oh, fools. Put them somewhere, I'll let them rot. Pada malam harinya, Soka dan Yelena akhirnya berhasil kembali ke perkemahan. Di sana, Aang, Katara, dan Toph menjadi sangat terkejut ketika melihat Soka dan Zuko membawa sebuah pesawat udara milik Negara Api. Zuko dan Zuko kemudian memberitahu kalau ia telah menyelamatkan Suki, Hakoda dari penjara Negara Api. Melihat sosok ayahnya, Katara pun menjadi begitu bahagia dan langsung memeluknya. Pada keesokan harinya, waktu Aang dan Yelena sedang tidur, tiba-tiba saja mereka mendapatkan sebuah serangan dari pasukan Negara Api. Kemudian Aang dan Yelena mulai bersiap pergi melarikan diri melalui sebuah dorongan yang dibuat oleh Haru dan Toph. Sementara itu, Juko sendiri berusaha mencoba untuk menghadapi pasukan Negara Api yang ternyata dipimpin oleh Azula. Upaya yang dilakukan oleh Juko berujung sia-sia hingga membuatnya jatuh ke dalam jurang. Di waktu yang sama, Aang, Soka, dan Katara sedang berusaha membawa apa untuk masuk ke dalam terowongan. Oleh karena apa menolak untuk pergi melalui terowongan, maka mereka terpaksa untuk pergi terpisah. Yang mana Aang, Soka, Katara, Toph, dan juga Suki pergi melalui jalur udara dengan menaiki apa, sedangkan sisanya akan pergi melalui terowongan. Di waktu yang sama, terlihat Juko kembali datang dan langsung melepaskan serangan kepada Azula sehingga terjadilah pertarungan di atas pesawat udara. Pada pertarungan itu, Juko dan Azula sempat melepaskan serangan mereka secara bersama-sama, hingga membuat mereka terpental terjatuh ke bawah.
Untung saja pada saat itu Zuko berhasil diselamatkan oleh Aang dan yang lainnya. Sama halnya dengan Azula, ia juga berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Pada malam harinya, Aang dan yang lainnya mulai berkemah dan beristirahat di sebuah bukit. Di sana Zuko menyadari kalau dari awal ia bergabung, satu-satunya orang yang tidak dapat menerima dirinya dan tidak senang akan kehadirannya adalah Katara. Lantas Zuko pun mencoba menghampiri Sokka untuk menanyakan kepadanya mengenai penyerangan negara api yang membuat ibu mereka meninggal. Sokka bercerita bahwasannya dulu mereka pernah mendapatkan serangan dari satu kapal pasukan negara api. Dalam peperangan itu, suku air selatan kalah jumlah, namun mereka tetap berhasil mengusir pasukan tersebut. Meskipun berhasil mengusir pasukan negara api, tapi peperangan itu membuat Sokka dan Katara kehilangan ibu mereka. Pasukan negara api yang menyerang itu memiliki sebuah bendera dan gambar gagak laut. Dari cerita itu, Zuko menyadari kalau yang menyerang suku air selatan adalah para perompak selatan. Pada keesokan harinya, Zuko menghampiri Katara dan memberitahu kalau ia mengetahui siapa yang menghabisi ibu Katara. Tanpa pikir panjang lagi, Zuko dan Katara menghampiri Aang dan berniat ingin meminjam apa kepada Aang. Sebelum pergi, Katara sempat memberitahu Aang tentang segala hal yang akan ia lakukan, yakni pembalasan dendam. Padahal demikian, Aang pun mencoba membujuk dan menasihati Katara, agar Katara itu mau memaafkan orang-orang yang telah menghabisi ibunya. Akan tetapi Katara sama sekali tidak mau memaafkannya. Pada malam hari yang sama, Katara dan Zuko mulai bersiap untuk pergi mencari pembunuh ibu Katara. Di dalam perjalanannya, Zuko memberitahu Katara untuk menemukan menara komunikasi pasukan negara api terlebih dahulu. Dan menemukan menara komunikasi, mereka dapat menerobos masuk untuk mencari informasi yang mereka perlukan mengenai perompak selatan. Mereka harus melakukannya secara diam-diam tanpa ada yang mengetahui. Jika tidak, menara komunikasi pasti akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada perompak selatan. Selama beberapa saat, Zuko dan Katara akhirnya tiba di menara komunikasi, sehingga mereka langsung masuk ke dalam menara secara diam-diam. Di dalam menara komunikasi, mereka akhirnya menemukan sebuah informasi mengenai lokasi perampok selatan, yaitu Pulau Waltail. Di dalam perjalanan menuju Pulau Waltail, ketika Katara mengingat tentang hari di mana ibunya tewas. Dulu, sewaktu desa mereka diserang oleh perampok selatan, Katara sempat pergi kembali ke rumahnya. Di dalam rumahnya, Katara secara tak sengaja menemukan ibunya yang sedang dalam bahaya karena prajurit negara api. Merasa khawatir dengan ibunya, Katara pun mencoba memanggil ayahnya untuk menyelamatkan ibunya. Akan tetapi mereka terlambat karena ibunya telah kehilangan nyawanya. Pada malam harinya, mereka berdua akhirnya mendekati kapal perompak selatan yang bernama The Right Selatan. Kemudian Zuko dan Katara mulai melakukan serangan ke kapal The Right Selatan melalui dalam laut. Katara kemudian langsung melepaskan sebuah serangan yang menyapu seluruh pasukan Raider Selatan. Selepas menyapu pasukan Raider Selatan, Katara dan Zuko langsung masuk menyelinap ke dalam kapal. Hingga pada akhirnya Zuko dan Katara sampai di ruang kemudi dan menemukan seorang prajurit yang kemungkinan adalah pembunuh ibu Katara. Tanpa rasa ragu, Katara pun segera menggunakan pengendali darahnya untuk menyiksa prajurit tersebut. Di tengah-tengah penyiksaan yang Katara lakukan, dia tiba-tiba menyadari kalau prajurit itu bukanlah pembunuh ibunya. Prajurit itu memberitahu bahwasanya penyerangan yang dilakukan oleh Raider Selatan dulu dipimpin oleh seorang pria bernama Yonka. Akan tetapi Yonka sudah pensiun pada 4 tahun yang lalu. Di lain harinya, di sebuah desa terlihat pensiunan bernama prajurit yang Rojas sedang membeli bahan persediaan. Dalam perjalanan pulangnya, Rojas ketika merasakan sesuatu yang janggal, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengikutinya. Selama beberapa saat, secara tiba-tiba datanglah Zuko dan Katara yang mencoba menyerang Yonka. Melihat sosok Katara, Yonka kemudian mulai teringat akan masa lalunya pada penyerangan di desa suku air selatan. Pada saat itu, Yonka ternyata sedang mencari satu orang yang tersisa yang dapat mengendalikan air. Oleh karena pengendali air terakhir di suku air selatan adalah Katara, ibunya pun mencoba melindungi Katara dengan cara berbohong kepada Yonka. Setelah itu Katara sempat ingin melepaskan sebuah serangan kepada Yonka. Akan tetapi Katara langsung gagalkan serangannya. Katara mengaku bahwasanya ia sangat membenci Yonka. Namun itu sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk menghabisinya. Sehingga Katara dan Zuko langsung pergi meninggalkan Yonka begitu saja. Pada sore harinya di perkemahan, Aang dan Zuko menghampiri Katara yang sedang duduk di pinggiran sungai. Katara kemudian memberitahu Zuko bahwasanya dia bersedia untuk memaafkan Zuko dan menerimanya untuk bergabung dengan tulus.
Pada keesokan harinya, Aang, Katara, Sokka, Toph, Zuko, dan Suki datang menghampiri sebuah opera atau drama yang menceritakan tentang perjalanan Sang Avatar dan teman-temannya. Dan drama itu masing-masing karakter yang berperan mulai dari Aang, Katara, Sokka, Toph, Suki, hingga Zuko semuanya sama sekali tidak sesuai ekspektasi mereka. Hal demikian membuat Aang, Katara, Sokka, Toph, Zuko, dan Suki merasa tidak puas dan merasa jijik dengan drama tersebut. Sewaktu acara drama sedang break, Katara mencoba menghampiri Aang yang sedang termenung sendirian. Pada saat itu Aang nampak begitu sedih karena ia merasa begitu kecewa akan dirinya sendiri. Jika saja ketika Aang tidak terkena serangan dari Azula sewaktu berada di kota Basing Se, maka seharusnya cakra Aang tidak akan tertutup dan seharusnya ia sekarang dapat masuk ke dalam mode Avatar. Di tempat yang sama, Zuko juga nampak merasa sedih karena ia menyesali segala perbuatannya yang membuat Iroh merasa terkhianati oleh dirinya. Toph kemudian memberitahu bahwasannya dulu Toph pernah curhat bersama dengan Iroh dan pada saat itu Iroh selalu membicarakan tentang Zuko. Menurut Toph, Iroh hanya menginginkan Zuko menemukan jalannya sendiri dan tidak terus-menerus memaksa dirinya hanya untuk mencari pengakuan ayahnya sendiri. Selama beberapa saat, acara drama kembali dimulai, yang mana acara drama itu melanjutkan cerita mengenai peperangan antara Aang menghadapi Raja Api Ozai. Dalam acara drama itu, pertarungan Aang menghadapi Raja Api Ozai berhasil mendominasi pertarungan. Hingga pada akhirnya Aang pun dikalahkan oleh Raja Api Ozai. Melihat kemenangan Raja Api Ozai, nampak mulai dari Aang, Katara, Sokka, Toph, Zuko, hingga Suki, mereka menjadi begitu tegang dan merasa ketakutan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episode-nya ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.